Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama berdiri pada tanggal 15 Februari 1961. Kampus Merah Putih telah terakreditasi A dan memiliki 5 fakultas serta program pascasarjana. Kata beragama yang identik dari Universitas Profesor Dr. Mustopo diambil untuk menciptakan kerukunan hidup umat beragama di kampus. Hidup rukun dan berdampingan, baik antara sesama agama maupun yang berlainan agama, dan dapat melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo merupakan Fakultas Ilmu Komunikasi pertama dan tertua di Jakarta. Berdiri pada tanggal 13 Desember 1964 dan awal dikenal dengan nama Fakultas Publisistik. FIKOM Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama menyelenggarakan pendidikan tinggi program studi ilmu komunikasi dengan 3 konsentrasi, yaitu Public Relations atau hubungan masyarakat, jurnalistik, dan periklanan.